Alright, so kenapa sebelum buat pemeriksaan untuk melakukan flagless ataupun LASIK ataupun refractive lens exchange apa-apalah yang you nak buat untuk bebas daripada rabun, you kena stop pakai contact lens. Sebabnya adalah bagi mereka yang pakai contact lens terlalu lama, dia adalah satu foreign body yang you letak di atas mata. So apa yang akan berlaku adalah dia akan mempengaruhi bentuk kornea tu. So bila kita kata stop untuk at least 14 ke 21 hari bergantung kepada jenis contact lens, untuk memberi peluang kita punya kornea asli ni untuk menjadi bentuk asal dia. Bentuk asal kornea ni memainkan peranan untuk you punya power. So kita tak naklah membuat satu pengiraan yang tidak tepat disebabkan bentuk yang tidak asli hasil daripada penggunaan contact lens. Maka you mesti berhenti pakai contact lens tu untuk you punya kornea tu menjadi natural shape and hence you punya actual power sebelum kita buat LASIK ataupun flapless. Bila nak buat LASIK ataupun flapless, we want to treat yang the actual power supaya dia tepat. Okay?